akibat mengedarkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan media rokok elektrik atau vape. Jafran, seorang selebgram Jambi, segera menjalani persidangan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombespol Eka Wahyudianta mengatakan, tersangka hingga saat ini masih dalam proses berkas perkara menuju tahap 1. Direncanakan dalam waktu dekat tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jambi untuk menjalani persidangan. Saat ini sudah tahap 1, berkas kita kirim ke Kejaksaan, menunggu pemeriksaan dari Jaksa. Nah, apabila sudah lengkap, syukur enggak? Tanpa P19 langsung P21 karena sudah jelas sekali memang pelakunya yang bersangkutan. Sebelumnya petugas berhasil mengamankan seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Tersangka bernama Zafran, salah satu mahasiswa di Universitas Jambi. Selebgram Jambi tersebut diamankan akibat kedapatan menjual atau memasarkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan media rokok elektrik atau vape. Dengan popularitas tersangka di media sosial, tersangka dengan mudah memasarkan narkoba jenis ganja atau cannabidiol di media sosial. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun penjara. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.